pemerintahan 2 dan PPAS APBD tahun anggaran 2020 dan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Cianjur dengan DPRD Kabupaten Cianjur tentang PUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2019. Pada hari ini, Jumat tanggal 26 Juli 2019 dengan resmi dibuka. Menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagai bagian dari proses penyusunan APBD tahun anggaran 2020 dan perubahan APBD tahun anggaran 2019. Ucapkan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada semua pihak yang turut memberikan kontribusi pemikiran dan rencana penyusunan sehingga pada hari ini kebijakan umum prioritas dan laporan dana sementara APBD tahun 2020 dan kebijakan umum serta prioritas dan laporan dana sementara perubahan APBD tahun 2019 dapat disetujui dan disepakati bersama antara DPRD